Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMA di Kabupaten Batanghari berjalan lancar. Namun hampir semua sekolah masih mengalami kekurangan perangkat komputer. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita JEK TV lainnya. Selain itu, Berita JEK TV juga dapat diakses melalui media sosial JEK TV di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa JEK TV Inspirasi Kita. Di hari kedua pelaksanaan UNBK, siswa tingkat SMA dan madrasah alih mengerjakan soal matematika. Selama 2 jam siswa mengerjakan sebanyak 40 soal. Seperti di SMA Negeri 1 Batanghari, pelaksanaan UNBK berjalan aman dan lancar. Hanya saja sekolah masih menggunakan sebagian laptop siswa karena kekurangan jumlah komputer. Saat ini SMA 1 Batanghari baru memiliki 85 unit. Sedangkan kebutuhan komputer mencapai 105 unit. Akibatnya 310 siswa SMA 1 Batanghari mengikuti UNBK secara bergantian selama 3 sesi. Ya, kalau jumlah komputer kami masih dibantu oleh laptop sebanyak 20 laptop. 20 laptop. Dari orang tua siswa ya? Ya, dari siswa, kemudian dia meminta izin ke orang tua siswa membawa laptopnya. Dibanding tahun dulu, ya jauh lebih sedikit. Kami mau memerlukan laptop. Perwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.